Alhamdulillah saya dapati di baru ni wilayah Persekutuan, diikuti dengan Penang, Kedah, Perlis, selepas itu di Perak dan pada malam ini di Sabah. Terutama sekali saya lihat calon yang menawarkan diri itu ramai dan ini menunjukkan suburnya demokrasi di dalam UMNO. Dan jelas juga menunjukkan bahawa UMNO ni masih relevan walaupun PRU baru ni kita agak kehilangan banyak kursi. Dan ini jelas menunjukkan bahawa insyaAllah UMNO akan bangkit semula ya. Dengan saya percaya dan yakin selepas pemilihan ini Presiden Parti, Timbalan Presiden Parti dan mereka yang dipilih akan bergabung bersatu untuk memastikan UMNO bangkit semula. Ya, memang kita tidak dapat nafikan PRU ke-14 kita kekurangan, kemudian banyak masalah bila kita kehilangan kuasa. Ahli Parlimen yang bertanding di atas tiket Barisan Nasional UMNO telah melompat ke parti lain dan PRU baru ini pun tsunami lagi, kita semakin terhakis sokongan kita. Tapi ini tidak menjejas dan mematahkan semangat ahli-ahli UMNO. Ini dapat kita lihat bila berlakunya pemilihan pada kali ini, sambutannya agak menarik, ramai yang menawarkan diri. Dan ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa kita ingin melihat supaya UMNO itu bangkit semula. Lazimnya seperti mana yang dijangka oleh ramai pihak bahawasanya UMNO akan menjadi lebih pudar, menjadi layu kerana kehilangan banyak kursi. Tetapi yang berlaku sebaliknya. Dan ini menunjukkan satu apa ni orang kata satu signal yang sangat baik kepada UMNO untuk bangkit semula. Dan ahli-ahli UMNO di Akar Umbi masih lagi utuh, kukuh. Dan mereka masih yakin dengan perjuangan UMNO ni untuk agama, bangsa dan negara. Dan kita juga yakin bahawa UMNO ni masih relevan di kalangan rakyat. UMNO ni adalah sebuah parti yang kalau kita lihat banyak sejarahnya. Dan sebab itulah yang dikatakan UMNO ni parti keramat. Di sebalik dugaan cabaran sebelum ini pun, malahan UMNO pernah diharamkan. Tetapi UMNO bangkit semula. Dan walaupun ada usaha-usaha tertentu untuk menghapuskan UMNO, tetapi ia tidak berjaya. Walaupun ditekan, diasak, tetapi UMNO masih dapat bertahan. Dan saya percaya ini adalah kekuatan UMNO. Kerana kita ni dia punya organisasi itu lebih berstruktur. Dan ahli pun ramai. Dan jenteranya sangat baik. Cuma kadang-kadang yalah, ada masalah dalaman. Dan masalah dalaman ini harus kita minimalkan. Kalau tidak, susah untuk parti bangkit semula. Sebabnya kita nak menyelesaikan masalah dalaman. Sedangkan masalah kita, musuh kita di luar sana. Iaitu yang harus kita tangani. Dan untuk tujuan itu, saya percaya sekali ini ahli-ahli UMNO, terutamanya perwakilan, akan membuat pilihan yang bijak, baik, tepat supaya UMNO itu dilihat sebagai sebuah pasukan. Wujud kebersamaan. Dan ini memudahkan kita mentadbir, mengurus dan merancang untuk menjadikan UMNO itu lebih utuh, lebih kuat. Memang saya tidak dapat nafikan kalau dilihat daripada Pahang, mana-mana yang saya pergi, mereka masih yakin kepada UMNO, masih menaruh harapan kepada UMNO. Dan mereka pun nampaknya tidak putus asa. Dan malahan mereka memberi sokongan yang padu, sokongan yang kuat. Dan kata, kalau kita lihat di mana-mana semasa pencalonan pun, bukan saja di kota Kinabalu, Sabah, malahan di tempat-tempat lain, sambutannya cukup baik. Ramai yang datang untuk memberi sokongan, melihat dari dekat. Dan ini jelas menunjukkan bahawa hati mereka tu masih kepada UMNO.